Hello guys, kembali lagi bersama saya Rian AP Gaming. Seperti biasa, saya masih bermain Magic Chess. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan link skill 2. Dan untuk hero yang pertama dipilih, saya ambilnya Hanabi saja guys. Oke, kita di sini masih cari-cari combo hero Titan lagi. Waduh, untuk di awal ini dapatnya ini Scarlet Shadow semua ya guys ya ini. Tapi cobalah kita pasang dulu saja di sini. Masih 2 gold, kita ambil sekalian saja guys Hayabusanya. Untuk hero Scarlet Shadow ini guys, efeknya itu akan memperkuat skillnya setelah penggunaan skill pertama. Jadi itu setelah salah satu hero menggunakan skill, nanti skill keduanya akan diperkuat guys. Nah, ini jadi 2 kali lipat. Wah mantap guys, dapat inspire. Sini tidak ada apa-apa, kita tabung dulu aja guys goldnya. Ini untuk hero Scarlet Shadow nya sebenarnya bagus juga sih guys ya, tapi untuk di dalam ring kan tidak bisa menggunakan skill, jadi ya harus nunggu sampai keluar ring dulu. Ini kita ambil masanya saja guys buat TP-TP-an di depan. Ini kita pasangin aja lah, kita nggak butuh kagura aja guys, kita tabung dulu aja goldnya. Oke lanjut, lawannya link skill 1. Wah Helcurt yang di dalam ring guys itu, oh asasinya nggak ada, harusnya menang si Hanabi nih. Nah mantap. Oke panggungnya udah roboh. Aduh, itu apa ultinya Hanabi nggak bisa jebret ya guys ya, kejauhan itu jaraknya. Aduh kalah guys. Wah hero yang dikasih Mountain juga terlalu random ini guys. Ini kasihnya Bristol, ada Swordsman. Kita ambil Johetnya aja lah, kita masukkan si Johet, kita aktifkan Bristolnya dulu sementara guys. Untuk hero titannya saya tetap pengen nyobanya ke Hanabi saja, tapi di sini archernya nggak ada yang mau muncul, cuma Hanabi aja ini. Aduh aduh. Wah wanwanya sana udah mulai mengulti Hanabi, ayo keluar. Nah kan ultinya nggak bisa jebret gitu guys. Ah kalah lagi, tapi nggak apa-apa lah, poin interest kita masih aman guys. Oke di sini ada Atlas sama ini, kita ambil aja guys masa sama sekalian sabernya. Hayabusa lagi dan Kagura guys yang muncul. Apakah saya disuruh bikin ke sini? Tapi ini goldnya 10, kita tahan aja lah, kita amankan poin interest dulu guys. Oke lawan selanjutnya Remy berapa ini? Oh Remy 1 apa 2 ini ya, lupa guys. Tapi sana ada Unitron Sweet. Aduh. Nah gitu loh, ultinya Hanabi bisa spread gitu maksudnya guys. Tapi di sini tetap kalah. Waduh, 3 kali kalah beruntun guys. Di sini Hayabusa, kita ambil dulu guys Hayabusa sama Johetnya. Oke, masuk batbox pertama, kita di posisi pertama guys. Dan adanya kristal Archer, langsung kita ambil saja guys. Kebetulan item yang lainnya juga gak ada yang bagus ini guys. Oke lanjut, di sini dapatnya Johet lagi, Hayabusa dan ada Mia guys. Oke Mianya kita ambil dulu, up level commander. Sekarang udah aktif archernya, Johetnya masuk. Ini kita tetap gini aja dulu guys ya. Untuk Hayabusa atau sabernya kemungkinan nanti kita nggak pakai guys, tapi sementara di awal ini kita pakai jasanya dulu karena yang udah bintang 2 lumayan guys. Ayo aduh dan Nabi bisa kuatkah lawan si Tante Esme? Oke masih kuat. Nah ultinya aduh ini aduh Sun Gokong guys. Oke yang ditarik si Mia, ayo Hanabi ngulti lagi, Hanabi ngulti lagi. Nah mantap. Oke mantap, Sun Gokongnya meninggal. Nah oke Mia Iritel Aldous, kita ambil siapa dulu ini guys. Ini aja Kimi dulu coba sama Aldous. Kita amankan ban interest dulu untuk Mia dan Iritelnya, kita ambil nanti aja guys.
semoga saja di sini masih bisa bertahan ini. Aduh, itu Hanabi-nya lawannya Saber bintang 2 pakai Rose Gold. Otomatis kalah, guys. Aduh, duh, sakit. Ayo, aduh, Ayo Busa, spread. Aduh, masih belum cukup kuat, guys. Oke lah, gak apa-apa. Di sini kita ambil Mia sama ini, guys, Irritel-nya. Sekalian sama pancenya, guys. Oke, Martis. Martis ini Hayabusa ada masa. Aduh, berat. Masanya ambil apa Martis ya? Hayabusanya kita jual aja lah. Kita nggak perlu Hayabusa, kita masukkan Irritel. Ini Martisnya ambil, masa ambil juga. Untuk pancingan Star Core-nya yang muncul, guys, kita pasangkan ini, guys, Martis sama ini aja. Kita kayaknya fokus ke Weapon Master saja ini. Untuk Wrestle-nya jadi pilihan kedua aja lah. Soalnya di dalam ring itu harus butuh tambahan lifesteal biar bisa bertahan. Kita lihat dulu di sini dapat itemnya apa. Dapatnya Enchanted. Aduh, sepertinya kita tetap ambil Enchanted-nya saja, guys. Oke, pemilihan Star Core, Archer sama Astro. Ini kalau mau ambil Astro harus punya kristal Astro. Di samping itu Archer-nya, kayaknya kita ambil Archer-nya saja, guys ya. Untuk efek Archer-nya juga lumayan, guys. Wah, ini aduh, duh. Kita jual-jual ini dulu aja lah. Kita fokus ke Weapon Master dulu nih, guys. Archer-nya ini ambil Astro, Astro-nya biar aktif dulu. Sini kita kasih ini retail. Aduh, ini hero kita masih kurus-kurus, guys. Coba roll lagi, ada Inah ini Frankie, guys. Frankie-nya, nah gini dulu aja, masih tetap bisa. Oke, 4 Archer lumayan, guys. Untuk Aldous-nya kita ambil dulu, siapa tahu nanti bisa masuk untuk tambahan Eblis Bontis. Aduh, lawannya Chow bintang 2. Hanabi-nya nggak kuat, guys. Ini hero-hero kita masih kurus-kurus semua, sana udah bintang 2. Duh. Bahaya, guys, kena damage berapa ini, 16 poin. Aduh, jangan sampai tusun duluan ini, guys. Bahaya ini, bahaya. Nah, oke, Mia, Aldous. Aldous-nya kita masukkan aja, guys. Kita ini sama Mia-nya aja, gak usah aktifkan Astro-Astro dulu. Aldous-nya kita kasih ini sama ini. Ini kita ambil Frankie, coba roll lagi. Oke, Martis. Nah, my retail Hanabi. Oke, Hanabi bintang 2 lumayan, guys, buat bertahan. Untuk efek Star Core-nya kita pasang nanti aja lah. Lawan Link skill 1, guys, yang di atas panggung si Kimi. Tapi sini ada Unitron Sweet. Ini damage apa stunnya ini loh, guys, yang meresahkan. Stunnya satu chestbird. Nah, kan, aduh, duh. Itu Kiminya free hit sekali. Ayo Hanabi multi red. Aduh. Oke, lumayan, guys, tanda plus bonus di lawan udah meninggal. Aduh, gak kuat, guys, gak kuat. Kiminya free hit sekali di atas panggung. Ini harus bertahan, guys, sampai fat buffer 2 ini. Duh, ini enggak ada apa-apa. Oke, ini ada cloud, tapi kita pakainya Archer, guys, ya. Kita ambil aja lah, simpan dulu. Sini ada, aduh, bingung, guys. Ini enggak ada apa-apa. Helcode-nya kita jual aja lah, enggak usah dulu. Sementara fokusnya ke Archer dulu aja, guys, ini kayaknya. Oke, lawannya Remy, aduh, Unitron Sweet lagi, Cyber. Ini setunya itu loh, guys, yang meresahkan sekali. Hajar hero-hero yang di luar itu dulu, jangan yang Unitron Sweet-nya. Oke, mantap, itu Kiminya dulu, Kiminya. Nah, oke, Kimi menunggu. Aduh, masih ada siapa ini di dalam? Aduh, ini Roger-nya yang bahaya. Roger-nya, guys, spread. Oke, mantap,
Ayo, aduh, Roger, Roger dulu. Roger. Roger. Geprek, Dos. Geprek, Dos. Oke, belum jadi kegeprek udah meninggal duluan. Akhirnya masuk fatball kedua dan di sini kristalnya elementalis. Slotnya slot. Slotnya diambil, kita ambil si helper aja, guys, ya. Nah, lumayan, guys. Ranking-nya bintang 2 buat TPTP-an. Ada Nabi. Langsung kita ambil aja, guys, Nabinya. Masih 33. Aduh, enggak ada apa-apa. Ini enggak bisa up level, hero-nya kayak gini. Cuma bisa bertahan saja, guys, ini sampai creep run lagi, sampai ketemu itu Starcore, sama kita lihat nanti kristalnya dapat apa. Oke, hadapinya. Oke, kuat, guys. Nah, langsung ulti. Spread, spread, spread. Oke, mantap, mantap. Nah, itu geprek dulu, Dos. Karena bisa nanya dikeprek. Geprek, geprek, geprek. Oke. Aduh, 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 aduh. Wah. Hanabinya habis, guys. Kayaknya banyak yang main Archer ini. Akhirnya mulai muncul, guys, Hanabinya, tapi tinggal 7 biji aja ini. Langsung kita up aja levelnya, guys. Kita masukkan ini, Hanabi ambil. Ini Matis ambil, guys. Archernya masih kurang 1 biji lagi. Ah, ini dari tadi gak mau muncul-muncul Archernya. Hanabi lawan Karina. Karina menegak. Oke, langsung ulti Hanabi. Berat. Terlalu jauh. Aduh, sabar menegak. Oke, itu si Irital dulu. Irital menegak, mantap. Rafaela juga ikutan. Layla gak bisa bertahan, guys. Oke, masih bisa bertahan sampai ketemu creep run lagi ternyata. Di sini kita dapat Irithel. Waduh, hero-nya benar-benar random sekali, guys. Coba roll, ada Anabi lagi, Irithel sama Aplas. Kita ambil semuanya sekalian, guys. Kita lihat dulu di sini dapat kristalnya apa, dapat starcore-nya juga apa nanti. Ayo cepat, guys. Oke, sini dapatnya BOD sama Winter dan Archer lagi. Oke, mantap. Archer BOD Winter BOD Winter BOD. Kita ambil Winternya aja, guys, ya. Lah, buat pertahanan di untuk starcore-nya munculnya, aduh, apa-apaan ini. Nature Spirit Kadia for second leg yang bisa masuk cuma si Kadia saja, guys. Ya udah, kita ambil itu aja. Di sini ini harus rubah lagi, ini ambil. Duh, ini jual dulu, ini masuk, berarti kita butuh one-one, guys. Tapi untuk archernya udah cukup ini. Ini enggak ada apa-apa. Aduh, bingung, guys. Untuk sementara archer yang satu taruh sini aja lah. Efek starcore-nya ini yang archer kita tetap taruh di Hanabi aja, guys. Wah, harus transisi lagi ke Kadia ini kalau bisa. Ya, kalau waktunya cukup, guys, enggak tusun duluan. Oke, Freya-nya meninggal, mantap. Itu yang di atas panggung. Oh, si Irithel, guys. Aduh, masih ada Unitron Switch juga ternyata. Duh. Aldous-nya masih kuat, guys. Aldous, geprek. Aduh. Itu panggungnya Robin dulu. Panggungnya, guys. Nah, oke. Okay. Irithel diajar. Ayo, 3 orang masa gak kuat. Nah, oke, okay, guys. Mantap. Di sini enggak ada apa-apa. Aduh, ini akainya. Tak apa aja levelnya, guys. Kita masukkan si Chow dulu sementara. Dan ini untuk efek starcore-nya Hanabi nih, Archer. Setiap skill, saat skill memberikan damage, akan memberikan tambahan damage. Adanya Aldous, Melissa. Coba roll lagi. Nah, Hanabi, guys, Hanabinya kurang satu. Ini kita jual siapa dulu ini? Kita simpen aja lah, kita ambil nanti aja, guys, ya, Hanabinya. Untuk sementara kita lanjut dulu. Waduh,
Johnsonnya masuk guys, nggak jadi Unitron Sweet. Ayo Hanabi, Hanabi jedet. Oke, jedet jedet jedet. Oke, mantap mantap. Ayo, ini yang bahaya si Roger guys, yang bahaya si Roger. Tapi akhirnya sana bintang 3 pakai Blade Armor. Aduh, weh, Hanabinya. Ayo multi lagi, hilang. Multi lagi, dua orang hilang. Aduh, gak kuat guys, masih gak kuat. 24 kot sini kita ambil Hanabi sama Mianya dan ada Frankie. Oke, ini ada Wanwan guys. Wanwan ambil, coba roll lagi Akai sama Frankie. Akainya ambil dulu. Sini oke, ada Zilong. Berarti ini atlasnya gak usah. Ini Mianya kita jual aja lah, gak perlu Mia guys. Kita masukkan si ini aja. Ini loh, ini jual dulu. Nah, ini si Wanwan aja guys. Nah gini, Aldousnya taruh sini. Oke, sekarang kadianya 4, masih kurang 2 lagi guys. Akai sama siapa ya? Oh iya guys, kayaknya Sun Gokongnya ada guys, masuk ke kadia. Kita coba cari nanti guys. Tapi sebelumnya harus bisa bertahan dulu ini. Ah, poin kita tinggal 20 saja, bahaya sekali. Aduh, geprek dulu. Aduh, aduh. Ini Kiminya penangka. Oke, langsung meninggal guys. Mantap. Masih ada Kimi, 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 Kimi. Kiminya meninggal. Mantap guys. Masih bisa bertahan. Masuk Fatbox lagi guys. Ketiga ini Fatboxnya ya. Oke, di sini kristalnya Astro sama 2 slot. Slotnya otomatis pasti diambil. Nah, oke. Berarti kita ambil Astronya saja guys. Kita udah punya modal Martis sama Irithel, udah jadi Astronya. Oke, Hanabi bintang 3 mode Titan pakai biji Astro guys, mantap. Tapi Astronya nggak bisa 6 ini ya. Ini Hanabinya kita kasih si Helbert Aldous. Ini dulu. Nah oke, sekarang goldnya 32, up level masih jauh. Ini silonya kita kasih Archer dulu, taruh di belakang guys. Untuk efek Star Core kadianya kita taruh sementara di silong dulu aja. Oke lanjut, semoga saja masih bisa bertahan guys. Freanya masuk guys, mantap. Ayo Freanya diajar dulu. Nah, Nabi mode Titan Kristal Astro guys, tarik. Oke, aduh aduh, ini bahaya ini. Ini Julian Red. Aduh, nggak bisa jebret-jebret ya. Terlalu jauh nih. Pas udah ngumpul semua. Ayo Hanabi, Hanabi, Hanabi. Hanabi nampak sekali ngulti ya. Nggak ngulti-ngulti guys Hanabinya guys. Tapi masih cukup kuat. Oke, masih bisa bertahan guys. Bisa tambah satu slot lagi nih, up commander. Ada Martis 50, langsung kita upkan saja guys ya. Kita masukkan si Ake sama si ini. Kita aktifkan kadianya dulu. Ini Ake-nya taruh di sini, di depan sini. Nah oke, ini untuk itemnya Aldous kasih ini. Ini aja guys, si Luigi kita kasih buku mana sama kristal Archer. Ini masuk Martis lagi. Oke, Sun Gokong. Oke, Sun Gokong, Sun Gokong. Duh, godnya habis. Kita tunggu aja guys, habis round ini aja. Wait, 2 unit round sweet yang di dalam itu si Saber langsung meninggal. Itu Irithelnya bintang 3 kayaknya guys, di atas panggung. Aduh, aduh, bahaya ini, bahaya ini, bahaya ini. Aduh, ultinya si Hanabi gak kena siapa-siapa. Ayo, panggungnya robin dulu. Nah, oke, mantap. Ayo, Irithel lawan Hanabi. Irithel, oke, menang Hanabi kita, guys. Kita jauh dulu ambil si Sun Gokongnya. Aduh, ini untuk Astronya gak bisa, guys, cuma 3. Tapi kadiannya udah aktif 10 gold. Kita masukkan Sun Gokong dulu. Ini kita kasih item apa ini, Sun Gokongnya ini Archer dulu aja guys.
sama ini. Nah, biar bisa langsung mengkloningkan diri nanti. Ya, semoga saja di sini kita nanti dapat kristalnya yang bagus, guys. Kadia atau Astro gitu biar masuk. Ayo kasih apa ini? Dan Kadia, guys. Oke, lumayan, dan di sini ada Blade Armor aja lah, kita ambil Blade Armornya aja, guys. Ini berarti ini ambil dulu. Oke. Ini ambil dulu. Ini Luigi dan Sun Gokong lagi. Sun Gokong ini masuk dulu. Aduh, Ivan Masternya masih kurang satu, guys. Nanggung sekali. Bener-bener nanggung, guys. Ivan Masternya kurang satu biji. Sini Sun Gokong ambil dulu lah, nggak apa-apa. Lawan kita mirror, guys. Wuh, itu Frankie-nya bintang 3 yang masuk ring. Oke, si Freya, Freya-nya nggak bisa apa-apa. Nah, oke, kekumpul semua, langsung kena ulti Hanabi. Ayo Hanabi, Hanabi ngelawan Sun Gokong. Aduh, ketarik si Frankie. Ayo, waduh, freestyle dulu malah si Hanabi. Hanabi cepet, ayo. Aduh, lama sekali ini tuh. Ini 6 Weapon Master kayaknya, guys. Tapi untung kita pakai si Albert, gak punya kesempatan life steal, guys. Wah, gak ada apa-apa, coba roll. Ada one-one, oke. Sini gak ada apa-apa, silong goldnya udah habis. Ambil aja coba, tapi gak ada apa-apa lagi, guys. Goldnya udah habis. Combo kita nanggung sekali, triple si kurang satu Weapon Master. Ini mau jual siapa atau ganti siapa juga udah gak bisa. Dan kayaknya ini sebagai pertarungan terakhir, guys. Kalau menang bisa double kill ini. Oke, silongnya, napinya, guys. Laba-labanya besar sekali. Hahaha. Silong lawan silong. Ini Sunnya malah cloning lagi. Oke, mantap. Peppy Frankie. Oke, meninggal, guys. Mantap sekali, dan langsung double kill, guys. Hanabi mode Titan, 6 Archer, 3 Astro, 6 Kadia. Tapi sayang sekali, guys, untuk Weapon Masternya kurang satu biji, bisa jadi combo triple sick. Oke, guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.